Assalamualaikum, apa kabar semua? Eja Rizwan dikenal sebagai Eja nomor satu mata. Rizwan jarang berbicara kecuali jika diperlukan. Dia adalah orang yang sangat objektif, efisien, dan fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Rizwan adalah salah satu agen dari mata yang dilatih di bawah pengawasan Direktur Inti dan berhasil menguasai teknik titik tekanan. Rizwan dikenal sebagai agen top mata atas kemampuannya yang luar biasa sebagai agen inti Invisu. Dia cenderung muncul entah dari mana menyala obrolan grup potensial dengan jenderal drama di ruang kontrol. Eja Rizwan berpakaian abu-abu dan hitam serta memakai dasi kuning selama misinya. Saat tidak bertugas, ia menggunakan kemeja abu-abu dan jaket hitam. Kepribadian Rizwan bisa menjadi orang berhati dingin dan selalu bertindak sombong terhadap orang lain. Keseriusan dan kesabarannya yang terus-menerus membuat dia tidak pernah melihat senyuman tulus sepanjang serial tersebut. Meski terkadang dia tersenyum kebanyakan sendirian, sederhana, dia membeku di bawah tekanan dan jarang meninggikan suaranya bahkan saat marah. Sejak kehilangan mentornya, Rizwan sering menyendiri, menolak segala tawaran pertemanan, lebih memilih menyendiri dan hanya berkomunikasi serius dengan agen lain. Meskipun Rizwan tanpa emosi, dia menunjukkan emosi yang kuat sebagian besar. Kemarahan dan kebingungan saat menemukan mentornya yang hilang, yang jahat dan menentang mata dan juga Rizwan sendiri. Senjata jas pria jas Rizwan memungkinkan dia untuk meniru orang lain. Ini dirancang khusus untuk mencegah pengguna bergerak dan memiliki lapisan Kevlar untuk menahan benturan fisik. Sarung tangan pos pemeriksaan, Rizwan memakai gauntlet yang menyebabkan goyangan kecil yang mengejutkan sistem saraf musuh dan dapat melumpuhkan mereka. Ini dirancang khusus untuk teknik ini dan sinar laser di ujung dari jari memastikan bahwa efeknya menembus lapisan kain tebal. Lollipop Rizwan sering ditampilkan sedang makan permen lollipop. Ini juga bisa menjadi senjata sederhana di mana jika Rizwan memakan atau menggigit lollipop, dia akan melempar lollipop tersebut untuk mengenai titik vital musuhnya.